Halo guys, welcome to the vlog. Di vlog kali ini kita balik lagi ke konten Swim and Share, di mana kita berenang sambil sharing pengalaman bersama pembicara kita. Nah, tapi pembicara kali ini spesial banget karena pembicara ini merupakan sosok dari sahabat sekaligus perenang nasional Indonesia yang juga udah menjuarai berbagai event internasional maupun nasional. Jadi kita panggil dan kita sambut Igede Siman Sudartawa. Halo kawan. Halo tim. Halo semuanya. Iya. Jadi kali ini ya spesial banget. Pasti kalian yang atlet renang pasti nggak mungkin nggak tahu nih Kak Siman. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit, sharing sedikit ya kawan. Iya. Jadi pertama aku pengen nanya, sebenarnya awal mula kawan berenang dan bisa nyebur di apa di cabang olahraga renang ini tuh kenapa sih? Ya udah, istilahnya perkenalan dulu ya. Perkenalan mungkin dulu, ada beberapa yang nggak tahu. Nama saya Igede Siman Sudartawa, salah satu atlet pelatnas renang, start dari 2010 sampai sekarang. Oke. Spesialisnya gaya punggung. Spesialis gaya punggung guys. Salam kenal ya semuanya ya. Iya. Oke, okay. Jadi awal mulai berenang ya. Awal mula itu yang pasti balik lagi di dulu kelas 2 SD. Itu ada pelajaran olahraga berenang. Kemudian di sana itu pertama kali lihat kolam renang. Pertama kali lihat kolam renang. Kolam renangnya itu panjangnya cuma 20 meter. 20 meter. 20 meter aja panjangnya. Itu di Bali tuh ya. Di Bali, di Kota Klungkung. Kemudian ada teman sebangku. Teman sebangku saya itu udah bisa berenang gaya bebas. Wah. Kelas 2 SD. Iya, 2 SD. Udah aman, bisa berenang gaya bebas. Belum bisa apa-apa tuh. Lihat air aja takut. Benar-benar enggak bisa. Iya, iya. Kemudian lihat dia bisa berenang, kemudian bisa waktu pembalikan itu salto dia. Turn. Wah. Udah flip turn. Keren. Rasanya kok bisa gitu. Sedangkan saya sendiri kayak yang di kolam pendek itu mau tenggelam. Disuruh kayak disiapkan halang rintang gitu, kita nyelam ke bawah itu rasanya udah mau tenggelam. Nah, dari sana situ timbul kayak rasa iri sebenarnya. Kok dia bisa sedangkan saya enggak gitu. Nah, dari sana mulai minta ke orang tua, ke mama sendiri, "Ma, aku mau dong kayak gitu." Akhirnya dari sana mulai ikut les renang. Berlanjut sampai sekarang. Gila ya. Berawal dari situ guys. Nah, jadi dari berawal dari ngelihat teman bisa, iya. Ada sedikit iri itu. Iri. Akhirnya belajar dan ya, masuk akhirnya klub. Belajar. Masuk klubnya umur berapa tuh, Bang? Masuk klub itu langsung di waktu belajar renang itu masuk klub langsung. Oh, udah langsung iya. Setelah itu langsung itu terus sekitar 6-7 bulan langsung ikut pertandingan. Gile. Itu klub apa by the way? Lupa. Itu kelas 2 itu udah lama jadi lupa. Ada klub kecil di daerah Klungkung. Kemudian langsung ikut pertandingan antar sekolah dasar se-Kabupaten Klungkung. Juara tuh. Juara menang. Kayak bebas dan gaya kupu. Terus kejuaraan apa di nasional di SD itu waktu itu ada O2SN ya. Kapan ikut enggak? O2SN kalau dulu itu namanya usia dini. Oh, yang diadakan di Ragunan. Gitu. Iya, itu juara tuh. Wakilin Bali kan? Wakilin itu Bali. Belum. Itu sama belum sekali juara. Belum. Juara nasional pertama kali itu ke Jurnas di 2004. 2004 ke Jurnas. Oke. Okay. Itu di gaya kupu. Dulu, gaya bebas dengan kupu. Ya. Dulu spesialisnya gaya bebas dan kupu ya. Spesialisnya lebih ke kupu. Lebih ke kupu. Iya. Tapi bisa jadinya main stroke kayak gaya punggung, ceritanya gimana tuh, Bang? Oke, jadi kenapa bisa sekarang berubah dari dulu kupu sekarang jadi ke punggung itu? Awal mula pindah ke Jakarta di 2010. Kemudian berusaha untuk masuk tim nasional SEA Games. Itu SEA Games di SEA Games di 2011. 2011. Oke. Okay. Tim nasional SEA Games 2011 melihat peluang di mana peluang terbesarnya. Kemudian pelatih saya sendiri, pelatih di Millennium Aquatic ini ada Millennium Aquatic ya? Iya, Albert C. Sutanto. Itu bilang, gaya punggungnya lumayan. Oh, bilang lumayan. Iya. Jadi gimana kita fokus di punggung, kita lupakan di kupu. Karena untuk saya pribadi itu hampir semua gaya oke. Gayanya, struknya oke. Jadi mencari peluang yang besar untuk SEA Games ya? Iya, chance paling besar untuk masuk tim di SEA Games. Iya, betul. Setelah kemudian itu, dari sana latihan gaya punggung. Start di 2010 sampai akhirnya masuk di tim nasional
untuk SEA Games 2011. Gitu. Oh, jadi masuk pelatnas awalnya tahun berapa tuh? 2010. Itu kebetulan masuk tim cadangan buat Asian Games di 2010 di Guangzhou. Oh, jadi ya ampun. Jadi itu Asian Games dulu baru ke SEA Games. Itu menarik tuh. Jadi sebelum SEA Games buat kalian yang belum tahu kan Asia Tenggara ya, Southeast Asia. Asia. Iya, Southeast Asia, sedangkan Asia Asian Tenggara. Games itu se-Asia. Se-Asia itu benua Asia. Kira-kira negaranya ada 44. Hmm. Untuk SEA Games sendiri ada sekitar 9. Benar. Tapi biasanya tuh kalau atlet renang atau atlet-atlet lainnya biasanya ke SEA Games dulu sebelum Asian Games. Yeah. Tapi ini kaman 2010 Asian Games belum tuh. Iya. Dapat kesempatan gara-gara masuk di cadangan. Cadangan. Tapi turun enggak waktu itu? Turun. Compete juga. Compete di gaya punggung juga. Gaya punggung juga. Iya. Ternyata pertama masuk dari cadangan dan akhirnya masuk di tim inti buat estafet di gaya ganti di 2010 di Asian Games. Itu berarti umur 16 tahun guys, udah Asian Games. Jadi shout out juga buat senior-senior waktu itu ya. Iya. Senior-senior yang udah mungkin sekarang udah gak berenang. Ada juga yang masih berenang? Ada yang berenang. Semua masih berenang. Itu kebetulan yang ikut itu kita ada 6 orang untuk Asian Games. Itu cowok semua. Yang pertama ada Glenn Victor. Kedua Triaji Fauzi. Triaji. Ketiga ada Nico Biondi. Iya. Keempat ada ya ada Guntur. Iya, Guntur Pratama. Saya sendiri dan satu lagi Indra Gunawan. Masih berenang semua, guys. Iya. Gila, mantap. Jadi setelah itu pelatnas dan akhirnya 2010 Asian Games, 2011 itu yang aku pertama kali tahu Kaman itu yang booming banget tuh 2011 ya kemarin. Yeah. Karena pelatnas di Palembang. Benar, SEA Games di Palembang Indonesia. Itu tuh Kaman dapat berapa? 3 emas ya? 4 emas. 4 emas, 4 medali emas, guys. Dan itu booming banget. Dari situ juga aku jadinya ngelihat Kaman tuh, wah, terinspirasi banget tuh Kaman. Terus dari situ baru 2012-nya aku masuk ke sini ke klub Millennium Aquatic dan bisa berlatih bareng Kakak Siman gitu. Nah, setelah itu 2011 dapat medali apa? 4 medali emas. 4 medali emas 2013. Satu rekor baru untuk nomor 50 karena pertama kali dipertandingkan di SEA Games. Okay. Terus memecahkan rekor di 100 meter gaya punggung. Rekor sebelumnya itu dipegang oleh Glenn Victor. Glenn juga. Kemudian rekor juga di 4 kali 100 meter gaya ganti. Estafet. Mantap. Baru 2013, 2015 ya, dan sampai sekarang. Terakhir SEA Games tuh 2019 dan next SEA Games tahun depan 2021. Mantap. Nih aku kasih list medali Kaman dari 2011, SEA Games 2011 sampai 2019 nih di sini ya. Kebanyakan, jadi takutnya kelamaan ngobrolnya di sini guys. Nah, ngomongin prestasi yang udah segini banyaknya dari Kaman nih. Aku mau nanya prosesnya tuh seperti apa Kaman? Soalnya banyak atlet renang yang sekarang mungkin lagi berproses atau yang mungkin belum, masih anak kecil yang pengen juga nyebur ke olahraga renang ini, kira-kira buat jadi atlet kayak Kaman di level-level internasional gitu, prosesnya seperti apa nih dari muda gitu ya? Ya, yang pasti pertama yang pasti latihan. Ya. Kita harus bisa 4 gaya dulu. 4 gaya. Kemudian ikut bertanding. Tahap-tahapannya ada juga untuk pertandingan. Tahapan-tahapan. Okay. Untuk kejuaraan di daerah dulu, kemudian kejuaraan nasional dan internasional. Oh, okay. Kemudian dari sana, kalau waktu kita masuk untuk SEA Games, kan kita ada istilahnya kayak limit untuk masuk tim SEA Games. Kalau kita masuk, baru akhirnya kita bisa join. Limit-limitnya ada ya, limitnya ya. Untuk tim SEA Games baru kita bisa join. Nah, untuk kejuaraan-kejuaraannya sendiri, untuk tingkat nasional itu yang pasti ada Kejurnas dan Krapsi. Krapsi mungkin sekarang namanya udah dirubah Indonesia jadi Indonesia Open. Betul. Kejurnas pun udah dirubah jadi Festival Aquatic. Aquatic. Okay. Ya. Itu ada kita yang pasti tiap tahun itu ada 2 kejuaraan nasional. Nasional, betul. Untuk kejuaraan nasional yang paling besar itu yang pasti PON. Tapi Pekan. Itu tiap 4 tahun sekali. Bukan olahraga nasional ya. 4 tahun sekali. Kemudian next step-nya itu ada kejuaraan internasional. Entah kejuaraan terbuka atau kejuaraan yang kita bisa mewakili Indonesia. Okay. Maksudnya kejuaraan terbuka kita bisa daftar sendiri, bisa bayar sendiri. Dan bisa bawa nama klub, tapi yang pasti tetap ada MLML Indonesianya. Betul. Cuma kalau kita dapat medali, kita tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, okay. Karena itu bukan kejuaraan multi event, itu betul. Kejuaraan single event namanya. Yeah. Kemudian nextnya itu ada namanya Southeast Asia Games, Asian Games, tapi buat
CH buat kelompok umur. Ah, iya. Atau iya, disingkat CH. CH. Ya. Iya. CH itu ada seleksinya. Jadi kita ke jurnas dulu, masuk qualification time-nya. Time-nya untuk tim limit CH, ya, ada limitnya. Kemudian kita bisa join. Itu mewakili Indonesia tuh. Itu mewakili Indonesia. Tapi jadi kita dibiayai umur, oleh Indonesia. Betul. Untuk kelompok umur. Iya, benar. Se-Asia Tenggara. Nah, di situ ya, di situ kita medali, tetap ada podium, tapi balik lagi. Untuk penyanyian Indonesia juga tidak ada. Oh. Walaupun dibiayai negara ya. Karena mungkin, itu single event. Kalau single event selalu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita udah bisa perform di sana, entar ada ASEAN School. Nah, ASEAN School kita bisa nyanyi. Benar-benar. Oh, ASEAN School. Jadi Asia Tenggara tapi pelajar ya. Pelajar, iya. Nah, itu kejuaraan multi event. Multi event. Jadi enggak cuma berenang, ada cabang-cabang lain ya. Ada, maksudnya multi event tuh ada banyak cabur yang diselenggarain langsung gitu ya. ASEAN School. Iya, itu kita bisa nyanyi itu. Nah, sama ASEAN University ya. ASEAN University. Untuk universitas. Universitas. Betul. Nah, itu dari sana kalau kita bisa perform, kita baru bisa masuk tim SEA Games. Nah, pelatnas ya. Betul. Nah, untuk pelatnas juga harus top di Indonesia ya, top terbaik ya. Terbaik di gaya, di nomor dan di gayanya gitu. Jadi ada banyak sebenarnya nomor-nomor, gaya kupu punggung dada bebas dan nomornya banyak banget. Itu dibagi lagi nomornya. Dibagi-bagi lagi dan siapa yang terbaik untuk mewakili nomor-nomor itu bisa dikirim untuk terbaik dan waktunya tembus. Tembus limit, kualifikasinya. Tembus. Karena kita jadi terbaik di Indonesia tapi waktunya masih belum bisa qualified. Betul, itu belum tentu bisa. Belum tentu diberangkatin. Iya, betul. Nah, kalau aku mau tahu nih kamu, pertama kali tuh ngewakilin Indonesia ya, di ajang internasional kejuaraan apa tuh? Kejuaraan CH yang pasti. CH, kelompok umur. Iya, kelompok umur. Jadi pertama kali CH itu dibuka itu ada di kelompok umur 3. Oh, PAU 3 ya. Iya, kelompok umur 3 itu. Waktu itu di mana tuh? Negara apa? Kebetulan di Indonesia. Ah, di Indonesia. Di Jakarta. Di 2006. Berarti itu umur 12 tahun. 12. Itu KU3 awal itu 12 tahun berarti. 12-13 tahun. KU3 awal itu 12 tahun. 3 akhir itu 13 tahun benar. Kemudian mungkin bisa dibilang saya itu salah satu-satunya ya. Yang bisa mungkin dari cowok satu-satunya yang bisa full CH. Jadi, CH maksudnya gimana tuh? Dari KU3 awal sampai endingnya di KU1 akhir enggak pernah miss. Wah, gila. Jadi ikut terus tuh ya. Ikut terus di Indonesia terus. Wakil Indonesia terus di CH. Ah, menarik. Dari KU3 awal sampai 3 akhir. Karena ada beberapa yang misalnya teman saya Alex yang sekarang kuliah di Amerika itu ada miss beberapa. Iya. Jangan saya bisa ikut semuanya. Jadi per tahun itu ikut CH sampai akhirnya CH terakhir itu di Palembang di 2012 atau 11 gitu. CS terakhir. Nah itu guys, jadi kalian semangat nih buat kalian yang masih ini ya, masih berproses. Masih berproses, masih ada banyak kejuaraan. Yang penting kalian bisa qualified buat CS, bisa dibiayai negara dan bisa bertanding di luar. Nah betul, kalian bisa jalan-jalan guys, walaupun kalian belum umur senior ya. Tapi jangan mikir jalan-jalannya dulu, mikir pertandingannya dulu. Iya, kalian bisa bertanding di negara orang, sekaligus udah selesai tanding tuh pada jalan-jalan. Dapat baju Indonesia, tim dapet Indonesia. Dapat tim, iya, dapat kontingen, wah gila. Jadi itu ada kebanggaan tersendiri. Udah, betul. Jadi dari kelompok umur 3 kalian udah bisa mewakilin Indonesia guys. Jadi semangat guys. Jadi kalian juga bisa sambil sekolah, sambil latihan juga bisa mewakilin juga nanti Indonesia di kancah multi event antar sekolah ya. Antar sekolah se-Asia Tenggara. Keren. Nah, ngomongin pertandingan, ngomongin jalan-jalan di luar negeri karena bertanding itu kan kayak apa ya? Kayak lebih fun-nya gitu ya kamarnya. Ya. Karena kita kan sebagai atlet tuh seneng banget tuh bertanding dan jalan-jalan apalagi di luar negeri gitu. Tapi banyak yang nggak tahu prosesnya itu loh kawan. Karena latihan renang ini kan aku juga sebagai atlet kan pagi sore kita gitu, pagi sore. Nah, jadi kawan tuh prosesnya seperti apa sih? Apakah lebih dari orang lain latihannya? Apa nambah porsinya? Bagaimana tuh? Apa latihan fisiknya di lebih embat gitu? Bagaimana? Oke. Prosesnya. Jadi lebih ke yang mengikuti umur sebenarnya. Jangan kita maksudnya masih muda, masih istilahnya usia-usia muda, udah tapi dipaksa berat. Betul. Sedangkan kedepannya nanti jauh lebih susah. Jadi ikutin sesuai dengan program pelatih aja. Betul.
ekstranya mungkin lebih ke yang kita lebih sering rekam kita waktu bertanding, direkam. Di shoot guys. Yeah. Video. Jadi kita tahu waktu kita bertanding nih, oh kita lemahnya mungkin di 15 meter terakhir atau pace-nya salah atau misalnya underwater atau turn-nya masih kurang cepat. Nah, dari sana kita lihat, kita latih. Perbaiki apa yang kurang. Betul. Benar sekali. Tapi jangan waktu latihan. Latihan tetap latihan. Kita nambah ekstra. Iya, oke. Misalnya setelah latihan, setelah program dari pelatih selesai dan latihan dengan teman-teman selesai, kita bisa nambah. Misalnya kayak nambah gimana? Saya sendiri tuh kurang kalau dulu kurang underwater kan, kurang kuat. Underwater kurang. Jadi habis latihan biasanya nambah ekstra ya 10-15 menit. Vertical kick, latihan ekstra. Iya. Dulu ya, zaman-zaman. Ya, latihan-latihannya bisa dilihat di Instagram saya ya. Ke Instagramnya kasih. Nah, itu ada latihan-latihan buat vertical kicknya. Biasanya tips-tips nambah. Iya, biasanya nambah setelah latihan. Atau kita nyari hari libur. Contohnya hari Minggu. Iya. Kalau dulu hari Minggu ada private. Iya. Datang ke kolam. Kebetulan Ko Albert lagi ngajar private. Biasanya saya datang ke kolam ya, latihan skipping, latihan underwater. Jadi istilahnya kayak melatih yang kurang-kurang. Betul. Kuncinya di situ ya. Jadi kita melatih yang kurang tapi tidak memakan porsi yang dari... bersama dengan tim yang lain. Betul. Gitu. Jadi istilahnya latihan ekstra. Ekstranya di situ. Jadi kapan prosesnya gitu. Dulu kayak gitu tuh ya. Iya. Jadi nah itu guys, itu kuncinya tuh. Nah, pertama perbaiki yang kurang-kurang dengan dilihat, di videoin, terus apa lagi kapan kira-kira prosesnya? Yang biar bisa jadi hebat untuk kedepannya. Yang pasti balik lagi ke situ. Jadi pokoknya kita lihat yang kurang dari struknya, dari segala macam, lebih perbanyak drill. Terus yang pasti sih semangatnya harus dipertahankan terus. Itu kuncinya semangat ya. Yeah. Nah, buat semangat itu kan pasti butuh dukungan orang tua, teman apa. Yang pasti dukungannya banyak. Nah, itu gimana? Support terbesar tuh pasti orang tua. Nah, orang tua penting banget ya. Penting banget. Support dari orang tua penting, terus apa lagi kapan? Support apa lagi? Support, terus dari makanan juga harus dijaga, harus jangan dijaga. Yang sembarangan makannya. Terus kemudian kita harus punya ya istilahnya teammates yang mendukung juga. Teman sparring, dan setelah dari kita latihan berenang juga pertemanannya. Pertemanannya juga harus yang istilahnya yang healthy, yang sehat. Bener, yang ngedukung untuk atlet. Bukan ya kalau kalian yang punya temen yang gak ngedukung sebagai atlet ya. Yang nyuruh udah jangan latihan. Lebih baik bukan di gak jadi temen, maksudnya rada dijauhin. Iya, cukup sebagai tahu aja temen aja. Karena balik lagi, kalian itu tujuannya mau kemana? Kalau mau berprestasi ya, kita harus memilih teman yang bisa support kita. Betul, karena kalau yang berprestasi itu butuh pengorbanan ya. Pengorbanannya besar. Pengorbanan seperti pertemanan, terus apalagi pengorbanan nggak bisa makan sembarangan. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Kadang diet. Jadi harus dijaga makanan, asupan dan istirahat juga ya Kaman ya. Yang pasti. Istirahat penting, betul. Nah, ini udah lumayan lama nih ngobrol-ngobrol sama Kaman. Jadi terakhir aku mau nanya kira-kira tips dan motivasi apa nih buat atlet-atlet muda di Indonesia kan khususnya supaya bisa jadi the next generation, the next Kasiman nih gitu ya. Kedepannya seperti apa kamu? Yang pasti yang pertama itu motivasinya. Itu tergantung balik lagi kalian sendiri. Gimana? Kalian mau sejauh apa? Goals-nya. Iya, benar. Tujuan kalian apa? Pertama catat goals-nya, tujuannya. Itu yang harus dipikirkan terus. Misalnya kalau kayak saya, misalnya tahun ini goalsnya, oh kita ada PON atau ada SEA Games. Jadi tujuannya ke sana. Step by step yang pasti. Okay, step by step. Tapi tujuan besarnya tetap ada. Misalnya jadi tim buat Olimpiade. Itu tetap ada. Tujuan besar nah, tuh ya. Tapi goals kan atasnya. Olimpik itu kan per 4 tahun sekali. Jadi per tahun itu kalian harus ada mini goalsnya istilahnya. Jadi apa yang kejar di tahun ini apa? Next tahun depan apa? Jadi udah tahu, udah di planning. Iya. Jadi planningnya step by step, harus pas dan goalsnya juga ya. Iya. Itu buat motivasi terbesar kalian. Jadi kalian bisa improve terus untuk mengejar target. Jadi kan nggak semangat target. Iya. Jadi nggak terlalu jauh. Misalnya 4 tahun, wah masih lama. Jadi nggak gitu. Kita bisa per tahun. Kan lebih short kan. Makanya mini target kalian harus tetap ada. Mini terus target. Terus kedua, mungkin lebih ke yang buat perenang-perenang muda, pokoknya selalu sharing dengan pelatih kalian. Jangan
main ambil sendiri. Misalnya, oh saya kurang ini, jadi tambah ekstra sendiri. Saya kurang ini, ekstra sendiri. Jadi biar nggak overtraining. Karena berbahaya. Overtraining berbahaya. Ya. Karena banyak ya atlet-atlet. Iya, banyak atlet-atlet muda sekarang yang overtraining. Jadi, begitu overtraining sekarang memang kelihatan, oh cepet, atau oh juara terus juara di nasional. Juara terus pas muda, pas kecil. Tapi begitu next, untuk kita istilahnya pengennya, iya pengen ke depannya untuk di SEA Games dan segala macam, itu ke-stuck kita kenanya. Iya. Gitu. Jadi selalu konsultasi, jangan bagusnya gimana, betul. Jangan sampai overtraining, betul. Yang penting kalian mau belajar ya, kawan ya. Iya. Karena jangan pernah puas, jangan cepat puas. Benar. Nah, ini kok malah terakhir lagi. Ini terakhir bener kawan. Jadi tadi udah terakhir, sekarang terakhir. Ini quotes dari kawan nih. Kira-kira apa kata-kata yang mutiara nih, iya, dari kawan? Mungkin kalau saya pribadi itu, you are not a loser until you quit trying. Be. Kalian itu nggak bakal jadi loser selama kalian nggak berhenti buat selalu mencoba. Jadi selama kalian mencoba, kalian itu nggak loser. Jadi coba terus. Sekarang nggak bisa, tahun depan coba lagi latihan lagi. Perbanyak lagi ilmunya, tekniknya, perdalam lagi, pokoknya coba terus. Karena menang kalah tuh di sport biasa banget, biasa, ya. Iya. Jadi itu berproses. Dan menang kalah, ya kalau kalah dilatih lagi, dicek lagi kekurangannya di mana. Dan oke, sama keren banget nih ngobrol-ngobrol bareng kawan nih, kan. Thank you kawan ya. Cukup segitu aja guys, swim and share bareng kawan kali ini. Jadi buat kalian yang pengen kepoin Instagramnya kawan nih, langsung aja Siman_Sudartawa. Yeah. Supaya bisa ngeliat kesehariannya. Dan juga jangan lupa berjuang terus, latihan terus buat kalian yang masih berproses. Dan jangan pernah puas. Jadi sampai segitu aja. See you guys. Thank you, bye-bye.